Assalamualaikum guys, selamat datang di channel aku. Jadi kali ini tuh aku jalan-jalan ke sawah lagi, mau menunggu ini padi biar nggak dimakan sama burung-burung liar. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komennya. Tadi jangan salfok, di awal video aku naik motor, jangan ditiru ya, karena itu adegan berbahaya. Ini di sawah aku naik motor. Terus di sebelah sana tuh ada gubuk buatan ibu aku biar bisa berteduh dari panasnya matahari. Kecil ya, karena cuma untuk berteduh aja. Ini untuk menunggu si padi-padi di depannya itu. Dan juga ini udah dikasih plastik-plastik ya, biar para burung-burungnya tuh takut mau makan di tempat ini. Kemudian ini kan udah dikasih sama rafia. Nanti rafianya ditarik-tarik biar si plastik-plastiknya tuh bergerak guys. Jadi gitu. Nah, kita berteduh dulu aja ya, sambil menikmati pemandangan di sawah, karena pemandangan di sawah tuh sungguh-sungguh menenangkan banget. Apalagi anginnya yang sepoi-sepoi, terus sejuk banget. Ini aku pakai lensa dari tele zoom Apesel, terus cakep banget aku pakai ini. Lihat, ini dari kejauhan loh dan jelas banget kayak gini. Dan untuk gambarnya tuh kayak estetik banget. Aku tadi sama keponakanku juga buat beberapa video estetik yang kayak jalan-jalan di tengah-tengah sawah gitu. Aku ingetin kepada kalian semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komennya, karena akan ada video yang menarik pastinya setiap hari. Ini rafianya ditarik-tarik jadi kayak gitu guys. Burung-burungnya tuh takut buat hinggap di sini. Tuh, jelas banget kan? Itu ada padi-padi, jagung, tuh. Kita mau nge-zoom orang yang ada di sana. Aku liatin ya, mana tadi orangnya. Nih orangnya, ini tetangga aku, dia cari rumput ya. Dan ini tuh dari kejauhan guys, sejelas ini. Ini tuh sawahnya kan panjang banget ya. Jadi ditanaminya nggak sama di daerahku ini, jenis padinya tuh nggak sama tuh, warna daunnya aja nggak sama, ada yang hijau banget dan juga hijau muda. Untuk jenis padinya aku nggak tahu ya jenis apa, tapi katanya tuh ini emang beda gitu jenisnya. Yang punyanya ibu aku tuh untuk buah-buah padinya itu nggak terlalu kelihatan kayak gini, kayak bersembunyi gitu. Tapi untuk yang sebelah sana itu sangat-sangat terlihat buah-buahnya tuh kayak menonjol gitu loh. Ya udah, kalian nikmati pemandangan di sawah ini. Aku sambil goleran karena di sini panas banget dan bikin ngantuk karena anginnya tuh sepoi-sepoi banget ya. Lihatlah pemandangannya. Itu ada tetanggaku lagi. Tetanggaku ngambil rumput buat pakan ternak. Lihat, indah banget kan pemandangan pohon-pohon, langit yang biru. Cakep banget deh. Kalian ada request nggak mau aku vlog apa lagi? Komen di bawah ya. Ini caranya aku mengusir para burung-burung dengan menggunakan plastik-plastik tadi.
Ada pula cara yang kedua itu kayu di kayak giniin, dipukul-pukul kayak gini. Jadi anginnya tuh kenceng banget, gubuknya tuh sampai kayak gini. Beterbangan. Tutupnya kita benain dulu ya. Lihat. Ini ponakanku. Dia adalah videografer yang gratis. Karena ini udah siang banget dan ponakanku mau balik ke asramanya, jadi kita pulang aja ya. Padahal tuh di sini tenang banget gitu, menghilangkan stres. Tapi ini ponakanku udah mau balik ke asramanya, jadi mau nggak mau kita harus pulang. Wah, pemandangannya. Ini perbedaan padinya sangat mencolok ya di sini. Perbedaan warnanya sangat mencolok. Kita mau lihat view sawah dari sisi lain. Lihat. Bener-bener cakep banget, guys. Tuh. Ini panennya masih lama ya. Katanya sih habis 17 Agustusan. Gak tahu kapan. Nanti kalau panen, insya Allah aku buat vlog. Indah banget. Masya Allah. Itu ponakanku tuh mau ngambil balon, tapi dia nggak bisa tuh. Mau diambil tuh balonnya. Ya udahlah ya, kita pulang aja. Oke, masih dengan motor buat cari rumput ini. Pulang ya, Sio, pulang. Ini karena jalannya sempit banget, jadi aku putar dengan cara seperti ini. Karena emang nggak memungkinkan ya di sini putar. Aku takut nyemplung di depan situ. Jadi kita harus pelan-pelan banget. Akhirnya bisa. Oke, mari kita pulang. Aku deg-degan banget. Aku takut jatuh dan sebelah kiriku tuh cut, guys. Jadi kalau kita jatuh ya basah kita. Ini kita jalan dengan hati-hati. Seharusnya ponakanku tuh videoin jalannya, bukan sawahnya. Tapi ini sawahnya tuh punya satu kampung, terus dapatnya beberapa bagian-bagian gitu. Sempit banget kan jalannya. Di sini ponakanku aku suruh turun karena nggak memungkinkan, ini jalanan nanjak ya dan juga sempit. Jadi aku suruh turun aja biar dia jalan kaki. Oke, kita naik, bismillah. Ini bukan cuma nanjak tapi juga licin ya, karena kemarin tuh habis hujan. Tuh,
Terus tanah ini jalannya, jadi kalau kena hujan pastinya licin. Ya udah, segitu aja ya video kali ini. Terima kasih udah menonton keabsurdan kita berdua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komennya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Bye, wassalamualaikum. See you.